Di tengah pemanasnya perang Israel dan Hamas, Inggris disebut telah mengirimkan pasukan tambahan ke pangkalan militer di Siprus. Pasukan itu dikirim untuk memasok senjata ke Israel. Disebutkan setidaknya ada 500 tentara yang dikirim ke pangkalan yang berjarak sekitar 200 mil dari Tel Aviv, Israel. Dilansir dari Sputnik News, para tentara itu dikirim ke Siprus segera setelah Israel melancarkan serangan ke Gaza. Sebelumnya Inggris mengaku telah mengirim 1.000 tentara ke kawasan Laut Tengah bagian timur guna membantu Israel. Namun negara yang dikepalai oleh Raja Charles III tidak mengungkapkan di mana para tentara itu akan ditempatkan. James, mantan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, mengonfirmasi bahwa ada sekitar 500 tentara yang dikirim ke Siprus. Hal itu dikatakannya lewat surat yang dikirimkan kepada seorang anggota dewan di Inggris. Diketahui, Inggris memiliki dua pangkal militer di Siprus, yakni Nikelia dan Akrotiri di Siprus Barat. Akrotiri merupakan pangkalan terbesar di sana dan turut digunakan oleh militer Amerika Serikat. Disebutkan bahwa pasukan tambahan juga dikirim ke Mesir, Israel, dan Lebanon. Sementara itu, pemerintah Siprus membantah bahwa negaranya dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasok bantuan militer ke Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.